Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 SMA Negeri 2 Slawi, kelas 10 IPA 5, akan mempraktikkan tugas fisika, yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak dengan alat coba pompa air sederhana dari barang bekas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Muhibatul Husna, absen 4. Nama saya Audrey Brian Wijaya, absen 5. Nama saya Aulia Ginasari, absen 6. Nama saya Dwi Nevi Novita, absen 12. Nama saya Miftahul Nur Fadiyo, absen 18. Nama saya Lutfi Zaman Mutafin, absen 17. Nama saya Rizky Dwi Arestuti, absen 26. Nama saya Riana Dinugroho, absen 28. Pertama-tama, kita akan menunjukkan alat dan bahannya. Pertama, kartu perdana. Kedua, cutter. Ketiga, selang. Keempat, pin tembak. Kelima, batu baterai dengan tip-topnya. Keenam, kabel. Dan ketujuh, dinamo bekas. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, siapkan bahan-bahan terlebih dahulu. Kedua, buatlah lingkaran pada kartu HP dengan ukuran kurang lebih 2 cm. Ketiga, kemudian buat persegi panjang dan dibagi menjadi 4 bagian. Keempat, lalu tempelkan satu persatu di jari-jari lingkaran. Kelima, pasang dinamo di sisi kanan kartu yang sudah ditempelkan. Keenam, pasang selang pada lingkaran sebelah kiri. Ketujuh, pasang selang di bagian atas dengan menggunakan lem tembak. Kedelapan, sambungkanlah kabel pada dinamo dan batu baterai beserta titopnya. Dan yang terakhir, pompa air sederhana siap digunakan. Masukkan. Suwe yakin. Ora katon aku. Demikianlah langkah-langkah membuat pompa air sederhana.